Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih guys. Sekarang akhirnya kita beli. Akhirnya kita bisa beli. Mudah-mudahan insya Allah masih ada burung hantu yang kemarin kita sudah sasar di episode sebelumnya. Kemarin kita siapin kandangnya dulu. Kalau kandangnya udah siap, baru kita beli. Jadi kita lagi perjalanan mau ke tempat yang jual burungnya, burung hantunya. Rencana kita akan membeli sepasang. Karena ya tinggal sisa ada sepasang. Jadi sayang kalau misalnya dibeli cuma satu, kayaknya lebih baik dibeli dua-duanya. Mudah-mudahan masih ada. Jadi kita sudah mempersiapkan kandangnya kemarin. Kita sudah siapin semuanya supaya nanti ketika burung itu sudah nyampe ke rumah, sudah siap, sudah nyaman, dan mudah-mudahan mereka bahagia. Seperti apa nanti situasi di sana? Apakah kita masih bisa mendapatkan burung itu, atau malah kita mendapatkan burung yang memang sebenarnya kita pengennya sih bubo ya. Cuman kemarin tuh saya lihat ada bubo, cik. Kalau di burung sebutnya cik. Cuman masalahnya adalah yang penjualnya tuh lagi keluar. Kita tungguin nggak balik-balik. Tapi jadi nggak ya, jadi telepon. Nanti coba sih kita akan coba ke bubo dulu. Kalau memang harganya masih sama seperti yang Tito, kita akan beli bubo. Tapi kayaknya bubo cuma satu. Saya lihat satu. Nanti seperti apa transaksi kita di sana, bisa kita lihat di video berikut ini. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus. Oh iya, sebelumnya kita rencana mau beli beberapa bahan kue dulu, beberapa bahan yang memang sudah habis di rumah, karena kita juga ada produk yang namanya Kyoto by Arachi. Kita ada cinnamon rolls, ada brownies. Nanti deskripsi linknya ada di kolom komentar. Kita akan coba kasih toko kue yang memang kita rintis dari nol guys. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan laku, dan mudah-mudahan dapat diminati oleh khalayak ramai di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, mudah-mudahan kita dapat burungnya, kita dapat bahan makanan, bahan rotinya. Bye. Yang kemarin mana? Yang kemarin yang ini ya? Udah patah. Tahu ya, Mas? Udah patah keringan ya? Enggak terlalu. Iya, ya. Kemarin di sini. Di sini nih. Ya. Akhirnya kita dapat Tito Alba. Harganya lumayan sih, relatif lebih murah.
lah dibandingkan kita beli di kota-kota besar. Saya tadi milih ada 3. Saya pilih yang paling agresif, yang paling boleh dibilang galak lah gitu. Karena tujuannya supaya dia tuh masih mau makan ketika nanti kita suapin makannya. Seperti apa burungnya? Bisa dilihat di belakang. Masih dalam dus. Nanti kita unboxing ketika kita sudah nyampe rumah. Alhamdulillah kita dapat. Semoga sehat, bisa dewasa. Nanti kalau udah gede kita akan terbangkan kembali ke alamnya. Nanti mau lihat gimana burungnya? Ikuti terus. Tadi gak bunyi begitu jadinya, Nak? Iya. Posisi menyerang, Pak. Pusing dia kayaknya. Sementara di sini dulu ya. Sekarang kita mau ngasih makan dulu. Mencin. Apanya? Mencin. Halo, lapar ya? Aduh. Kenapa dia kayak gitu? Nyangkut kayaknya itu kakinya loh ya. Posisi menyerang. Kenapa gak ditelan? Apa namanya? Alfa. Oh iya. Alfa. Alfa Maret ah. Namanya Alfa, penjagaannya. Masa Alfa? Harus manggilnya Alfa apa? Alfa Maret. Woi, Alfa Maret. Tahu sih. Itu emang namanya apa? Itu emang namanya pas beli apa guna namain Alfa? Kayaknya ada tukang deh. Oh, yang dikasih tuh. Tahu tuh. Makan. Aduh, kaget. Kayak mirip deh sama burung. Kan putih. Jelin ini dah. Kan ada putih-putihnya. Kurang ajar. Alfa. Untuk merah semuanya. Ini aku putih sih deh. Entar kira-kira bisa enggak burung yang taruh di sini pas udah gede? Bisa. Gituan ya. Nyangkut. Telat kan, lu sabar. Ya. Sabar masih makan. Kayak ayam. Belum ditelan saya. Wes. Arek kira. Ininya loh, Alfa. Alfa.
gue.